The Miwon Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian tahu siapa. Pada kali ini gue ingin berbagi informasi si Valkyrie di ABX Combat Female ya. Dan di sini banyak yang request tentunya kemarin itu, apakah si Valkyrie ini worth it dipakai CTP Self Destruction gitu kan, dan juga FTP Build gitu. Nah di sini posisinya gue pakai CTP Self Destruction karena gue juga nggak punya CTP lain ya. Selain itu already nggak pantas banget gitu buat dia. Nah terus di sini gue FTP Build ya kan, cuman ya max gue maxin lah gitu ya kan. Di sini juga defense stone-nya juga belum max gitu kan, karena sebenarnya gue lagi ngejar ranking tapi nggak dapat gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dan di sini posisi card gue dan akun gue ini sebenarnya lebih ke PvP ya, akun gue lebih ke PvP gitu. Secara juga physical attack-nya juga turun banget gitu kan, down banget physical attack-nya. Nah jadi mungkin banyak yang nanya apakah worth it gitu jadi pakein CTP Self Destruction. Nah sebenarnya itu combat female itu sebenarnya kemarin ya, cuman gue nggak sempat bikin videonya kemarin, cuman gue dapetin datanya, cuman ngambil datanya doang. Nah bahwa kalau misalnya pakai CTP Self Destruction ini, itu tuh sama sekali nggak worth it ya si Valkyrie ini buat PvE ya, itu kurang banget worth it, sama sekali nggak worth it gitu. Karena CTP Self Destruction itu sama aja kayak pakai Obelisk gitu, Obelisk 200 sama critical damage kayak gitu kurang banget. Dan ini skor yang gue dapat ya, gue nggak akan ngasih tahu gameplaynya gitu, cuman gue ngasih tahu narasinya aja karena kelamaan dan gue rasa juga lu bakal skip gitu. Nah ini rotasinya si Valkyrie pas gue pakai CTP Self Destruction, dan ini skor yang gue dapat gitu. Dan ini sebenarnya kalau buat orang-orang PvE itu ini sangat kecil segini. Dan mungkin kalau misalkan emang kartu lu itu lebih ke PvE, mungkin lo bisa dapetin 3 juta ke atas ya, 3 juta plus. Cuman kalau card lo kayak gue lebih ke PvP, itu ya mungkin lo akan dapat nilai yang sama gitu kan. Di sini kan timnya, tim set tim gue itu kemarin ini nih. Sebentar guys. Nah ini terus begini, yang asal-asal aja gitu kan. Nah kayak gini set tim gue. Jadi posisinya physical attack-nya 42.000 ya kan, terus juga statnya kayak gini gitu, kayak gini. Nah jadi kesimpulannya sebenarnya kurang worth it, cuman kalau misalkan lo emang F2P kayak gue gitu kan, golongan kiri dan minim banget CTP ya, CTP Self Destruction ini ya salah satu yang recommended juga gitu. Kalau misalkan lo gak punya IBS 200 ya udah pakein aja CTP Self Destruction, walaupun ya sebenarnya kalau buat PvE itu kecil banget skor segitu untuk ukuran meta baru seperti Valkyrie gitu kan. Jadi apa namanya, kalau buat F2P player ataupun yang minus CTP ataupun ya kayak gue apa namanya, akun yang lebih ke PvP gak apa-apa gitu. Sekarang kan maksudnya itu gak apa-apa ya, kita kan gak ngejar skor kan, yang penting tuh rewardnya gitu kan. 2 juta setengah itu buat akun PvP mah ya nggak apa-apa gitu, aman-aman aja gitu, nggak terlalu rendah-rendah banget. Kalau pakai yang lain kan juga apa namanya, mentoknya paling 1 juta, pakai si Crescent and Iwo itu pun harus tier 3 gitu kan. Jadi saran gue udah nggak apa-apa, lu pakein aja CTP Self Destruction. Cuman saran gue kalau misalkan lu PvE banget, jangan pakein CTP Self Destruction, jangan pernah. Jadi lu pakein aja minimal banget CTP Self Energy ya, minimal banget CTP Self Energy. Ya dia itu worth it-nya pakai CTP Self-Rack, worth it-nya ya, dia lebih ke CTP Self-Rack gitu. Mungkin kalau misalkan lu punya RSH gitu kan, Rachi Hook, lu pakai apa namanya, lu lepas aja CTP Self-Rack lu dan pindahin ke sini gitu. Jadi lu nggak perlu cari-cari lagi gitu, karena emang si Valkyrie ini tuh bakal ngegeser Rachi Hook gitu. Oke, mungkin sekian aja informasi dari gua tentang si Valkyrie ini di ABX Combat Female. Dan sekali lagi ya, kalau buat apa namanya, F2P kayak gue dan akunya itu lebih ke PvP gitu, lo gak apa-apa pakein dia CTP Self Destruction gitu kan, karena membantu juga gitu buat dapetin skor yang lebih dari 2 juta ataupun lebih dari 1 juta gitu kan, buat dapetin rewardnya gitu kan. Nah cuman kalau buat akun lo itu PvE banget, jangan deh, jangan kasih CTP Self Destruction gitu, karena paling mentok lo cuma 3 juta doang, 3 juta ke atas gitu. Sayang, karena dia bisa max score lo si Valkyrie ini kalau lo pakein CTP Self Rack gitu. Oke, mungkin sekian aja. Salam Lord Bawah.